Okey, nah baik kita tengok bahagian C. Soalan 1, lengkapkan langkah-langkah berikut dengan mengisi petak-petak kosong dengan jawapan yang betul. Okey, kita tengok nah ni punca kuasa 2, punca kuasa 3, 3 3/8. Okey, 8 kali 3 24. Kita tukar kepada pecahan tak wajar dulu. 8 kali 3 24, 24 tambah 3 27, 27 bahagi 8, 27 ni per 8, 27 per 8, punca kuasa 3. Punca kuasa 3 satu-satu lah, 8 punca kuasa 3 sama dengan 3. 8 punca kuasa 3 sama dengan 2. Okey, dia akan dapat 3 per 2. Tapi sini sebab bahagi. Bila bahagi, kita bahagi pecahan, kita kena tukar dia menjadi darab dan kita terbalikkan belah ni kan. So, 2 ni duduk dekat atas, 3 ni duduk dekat bawah. Kemudian baru kita kuasa, kita darab. Okay, kita darab dulu, kemudian baru kita kuasa 2. Maka jawapan kita adalah 0.64. Okey, soalan B. Dalam rajah menunjukkan satu graf laju masa bagi suatu objek dalam tempoh 50 saat. Objek itu bergerak dengan pecutan seragam 0.6 meter per saat. Kuasa 2 dalam 20 saat pertama. Okey, kita tengok gambar rajah ni mana dia 20 saat pertama. Okey, 20 saat pertama kat sini. Okey, yang ni ya. Garisan ni lah menunjukkan dia punya pecutan seragam dia. Okey, pecutan seragamnya adalah 0.6. Bagi graf laju melawan masa, pecutannya adalah dikira berdasarkan kecerunan graf tersebut. Jadi kita kena kira lah kecerunan graf ni. Nak dapatkan K ni. Nak kira kecerunan apabila diberi 2 titik. Okay, cikgu ambil yang diberi 2 titik sebab dia tak bagi pintasan. Kalau kita nak kira pintasan, dia tak ada pintasan X. Jadi kita tak boleh kira kecerunan menggunakan rumus pintasan. Jadi kita guna cari kecerunan menggunakan 2 titik yang diberi ni. Titik ni dia tak beri secara langsung, kita kena cari dia. Yang ni titik yang dekat sini 20, 18. Titik yang dekat sini satu lagi titik adalah 0K. Ha, ini memang kita nak carilah K ni. Jadi, kita guna rumus 2 titik. Nah, M kecerunan sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Ni kita labelkan sebagai X2, Y2, X1, Y1. Okay, Y2 kita adalah K tolak Y1, 18. K tolak 18 per X2, 0, 0 tolak X1, 20. Sama dengan MM kita adalah 0.6. Okay, K tolak 18 per -20 sama dengan 0.6. Nak cari K, kena buang dulu yang bawah ni. K tolak 18 sama dengan -20 darab 0.6. -20 darab 0.6 sama dengan berapa? 12. Sama dengan -12. Jadi K sama dengan -12 tambah 18 sama dengan 6. Jadi kita dapat K sama dengan 6. Jadi titik ni kita tahu dah dia 6. Okay. Kemudian hitung laju purata dalam meter per saat bagi keseluruhan perjalanan. Okay. Hitung laju purata. Laju purata macam mana nak kira? Laju purata sama dengan jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Okay, dekat sini dia tak bagi jarak. Jadi kat macam mana kita nak dapatkan jarak, iaitu dengan mengira luas di bawah graf. Ni luas kat bawah graf ni. Okay, luas kat bawah graf ni, satu ni bentuk trapezium. Kita boleh cari luas trapezium tambah dengan luas segitiga. Okay. Okay, luas trapezium sama dengan rumusnya adalah setengah darab A tambah B darab tinggi. Okey. Setengah A dan B dia adalah garisan yang selari ni lah ni.
A nya adalah 6. Ni 0 hingga 6, jarak dia 6. So A 6 tambah dengan B, B dia adalah 18. Darab dengan tinggi. Ni tinggi dia lah. 0 hingga 20 ni, ni tinggi dia. Kira 20. Jadi setengah darab 24 sama dengan 12. 12 darab 20 sama dengan 240. Okay, kemudian luas segitiga. Luas segitiga pula setengah darab tapak darab tinggi. Okay, setengah darab tapak dia ni 50 tolak 20. 30. Okay, darab 30. Darab tinggi dia 18. Sama dengan setengah darab 30 dapat 15. 15 darab 18. 15 darab 18 sama dengan 270. Jadi kita dapat dah jumlah jarak. Kita nak cari laju purata sama dengan jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Okay, masanya adalah 50 saat. Daripada sini ke sini 50 saat. Jadi jumlah jaraknya 240 tambah 270 per 50 saat sama dengan 510 per 50 saat sama dengan jawapannya adalah 10.2 meter per saat. Unit tak payah tulis. Ini matematik, unit tak payah tulis. Okey, itu jawapan dia. Okey, soalan seterusnya. Okey, nombor 2A. Dalam rajah EF dan GH ialah dua garis selari. Okey, ni garis selari. Bila selari, kita tahu dia punya kecerunan dia adalah sama. Okey, cari persamaan bagi garis lurus GH. Nak cari persamaan yang ni, kita tahu dia punya kecerunan dia sama. Maka kita kena cari dulu kecerunan EF. Nah, kita nak cari kecerunan GH tak boleh. Kita cari kecerunan sebab kita tahu apa ni? Bentuk am garis lurus, persamaan garis lurus adalah Y sama dengan MX tambah C. Jadi kita nak cari M ni dulu, nah, kecerunan dia. Jadi M bagi EF sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Sama dengan ni kita labelkan ni X1, ni X. Cikgu labelkan ni X2, Y2. Okay, sini X1, Y1. Yang ni dia pun negatif kosong kan, mana ada negatif kosong. Ni kosong lah. So negatif tu kau boleh padam lah. Dia bukan negatif kosong, dia kosong. Okay, Y2 sama dengan 5 tolak Y1 sama dengan 0 per dengan X2 sama dengan 0 tolak X1 adalah negatif 10. Jadi 5 tolak 0, 5, 0 tolak negatif 10 sama dengan positif 10. Negatif dengan negatif dapat positif. Jadi 5 per 10 sama dengan 0.5. Jadi kita dapat kecerunan bagi EF adalah 0.5. Di mana kecerunan ni dia sama dengan kecerunan GH. Jadi kita buat satu lagi persamaan, Y sama dengan MX tambah C, M sama dengan 0.5X tambah C, di mana C yang kita nak kena cari ni adalah C. Menggunakan garisan GH, ya, sebab kita nak cari persamaan GH. Jadi kita gunakan titik, satu titik dalam garisan GH, X dengan Y ni, kita gunakan, kita ambil negatif 2 sebagai X, ni. Kita gantikan nilai dan Y adalah negatif 6. Okay, kita gantikan nilai. Kemudian kita dapatlah nilai. Nilai C. C sama dengan negatif 5. Okay, bila dah dapat C sama dengan negatif 5, bolehlah masukkan dalam persamaan Y sama dengan MX tambah C. Di mana M kita adalah 0.5 ataupun 1 per 2. Sama lah nilai dia. X tolak 5. Sebab apa tolak 5? Sebab C adalah negatif 5. Okey. Okey, itu jawapan dia lah. Soalan 2. Cari pintasan X bagi garis lurus GH. Okey. Pintasan X ni dekat sini. Maksudnya adalah mencari nilai X apabila Y kosong. Jadi, apabila Y kosong, maka kita masukkanlah nilai apabila Y sama dengan kosong. Maka X sama dengan berapa? Kita cari menggunakan seperti persamaan linear lah. Okey, 1 per 2X tolak 5. 1 per 2X sama dengan 5. Ni jangan heran pula macam mana ni sebenarnya. Negatif 5 ni kan dia tak mau. Sebenarnya 5 ni dia jadi
positif sebab sebenarnya dia tak, dia kita tak mahu 5 ada belah sini. Jadi kita tambahlah dengan 5 ni. Bila belah sini tambah 5, belah sini pun tambah 5 juga. Ni cikgu kali je lah. Sepatutnya kalau kamu tak mahu kali pun boleh lah. Dia akan jadi 5 ada belah sana ni. Ni 5 sama dengan 1/2x. Cikgu cuma kali ni ubah tempat saja. 1/2x 12 ni, 5 12 ni. Nah, sebab senanglah x ni kita nak bagi duduk belah kiri. Okay, jadi x sama dengan 10. 1/2x ni sama dengan x per 2. X per 2 sama dengan 5. 2, x sama dengan 5 darab 2 sama dengan 10 lah. So kita dapat nilai x sama dengan 10 apabila y sama dengan 0, iaitu di pintasan x. Ini 10. Okey, soalan B. Dalam rajah pada ruang jawapan menunjukkan sebuah segi empat sama PQRS, K, L, M dan N ialah masing-masing titik-titik tengah P, Q, Q, R, R, S dan S, P. W, X dan Y ialah tiga titik yang bergerak dalam rajah itu. Ini lokus lah ni. W, X dan Y adalah lokus. Okey, soalan 1. W bergerak dengan keadaan jaraknya dari garis lurus P, Q dan P, S adalah sama. Dengan menggunakan huruf abjad pada rajah itu, nyatakan lokus W itu. PQ dan PS. Mari kita tengok PQ dengan PS tu duduk dekat mana. Lah. PQ dan PS. PQ adalah satu garis. PQ dan PS. Ni satu garis, ni satu garis. So, dari dua garis maksudnya. Bila dari dua garis, PQ dan PS. Dua garis yang bersilang lah, PQ dan PS. Maka dia punya lokusnya adalah pembahagi dua sama sudut, iaitu PR. Jadi jawapan dia PR. Ni kamu tak payah lukis sebab soalan dia kata dengan menggunakan huruf ni. Dengan menggunakan huruf abjad. So kamu kena tulis lah. Tak boleh lukis dalam ni. Kena tulis PR jawapan dia. Okey, soalan yang kedua, dalam rajah itu lukis. Ini baru kita lukis bila dia kata lukis. Lukis lokus X dengan keadaan XP sama dengan PQ. Okey, kita nak lukis lokus XP sama dengan PQ. Ni PQ. X ni lokus kan? So lokus dekat belah ni. X lokus dengan titik P tu, dia sama dengan titik P dan Q. Sama dengan garisan ni. Kalau macam ni, ayat ni adalah lokusnya adalah bulatan lah. Bulatan jejarinya adalah PQ. Ambil jangka lukis kamu tu. Kamu lukis lah yang tajam tu untuk letak kat sini. Pensel dia akan bergerak macam tu lah. Okay. Ini adalah lokus X. Di mana X dengan P ni. Ni jaraknya adalah sama dengan PQ. Maksudnya jejari dia sama dengan PQ. Okey, B. Lokus Y dengan keadaan jaraknya dari titik N dan titik L adalah sama. Maksudnya lokus dari dua titik. Dari dua titik maksudnya pembahagi dua sama serenjang. Ni lokus dia. Pembahagi dua sama serenjang. Kamu kena bina, kamu kena lukis pembahagi dua sama serenjang bagi titik N dan L. Jadi ini adalah lokus Y. Okey. Soalan ketiga. Nisbah bilangan lelaki kepada bilangan perempuan dalam sebuah sekolah ialah 8:5. Jumlah bilangan murid di sekolah itu ialah 260 orang. Hitung beza antara bilangan lelaki dan bilangan perempuan. Okey, soalan ni kamu kena cari dulu. 8 ni berapa nilai, 5 berapa nilai, ataupun kita gabungkan sekali, kita nak cari satu bahagian dululah. Okey, kita ada ini cikgu buat dah. Kita ada lelaki 8 bahagian, perempuan 5 bahagian, di mana jumlah kedua-duanya adalah 260. Kita tahu bila kita jumlahkan bahagian ni kita dapat 13 bahagian. Maka dari sini kita boleh cari satu bahagian berapa nilai untuk satu bahagian. Jadi 260 bahagi 13 dapat 20. Satu bahagian sama dengan 20. Dekat sini kita nak cari beza di antara lelaki dan perempuan. Jadi kita ambil 8 tolak 5 dapat 3 bahagian. Di mana 3 bahagian bersamaan dengan 20 darab 3. Sebab satu bahagian 20. So sama dengan 60 jawapan dia. Okay.
Soalan 3B. Dalam rajah, POR ialah diameter. POR ialah diameter sebuah bulatan PQRS. Okey. Diberi PQ sama dengan 5 cm. PQ 5 cm. Dan PR adalah 13 cm. Okey, bila sini 13 maksudnya yang selalu kita nak pakai jejari lah bila bulatan ni. Jadi sini kita boleh tahu jejari dia kan. Jejari ni adalah 6.5. 13 bahagi 2 lah. Hitung luas dalam cm persegi kawasan yang berlorek. Nak cari kawasan yang berlorek, kamu kena ambil semua ni. Luas bulatan tolak dengan luas 2 segitiga ni. Okey, segitiga yang pertama. Kita kira dulu segitiga yang pertama. Segitiga yang pertama, okay, kita kena cari dulu yang ni. Panjang QR. Kalau yang ni 5, sini 13. Panjang QR ni apabila kita guna teorem Pythagoras, kita dapat 12. Sini 12. Kena cari yang ni sebab yang ni lah ada. Sini adalah dia punya tapak dan dia punya tinggi dia lah yang ni. Sebab dia sudut sampul kat sini. Jadi kita cari luas segitiga yang pertama sama dengan setengah darab tapak darab tinggi sama dengan setengah darab 12 darab 5 sama dengan 30. Okey, segitiga yang pertama ni luasnya 30. Kemudian nak cari segitiga yang kedua. Okey, kita tahu dekat sini 6.5. Ni kamu kena cari ni panjang ni. Sebab kita nak darab dengan yang ni sebagai tapak, yang ni sebagai tinggi. Ha, ataupun salah satulah tapak dan tinggi. Sebab sini sudut 90 kan. Ha, segitiga bersudut tegak, tapak dan tinggi dia kita kena tahu. Okay, jadi yang ni kita tahu 6.5. Kamu kena cari sisi ni. Cari sisi ni ataupun sisi ni lah salah satu. Sini 6.5. Dekat sini pun 6.5. Ni dia punya jejari dia lah 6.5. Jadi kita guna teorem Pythagoras, kita boleh dapatkan PS. PS yang cikgu dapat adalah 9. Ni guna teorem Pythagoras lah. PS sama dengan 9.1924. Okey, nak cari luas bagi segitiga ni. Luas untuk segitiga yang kedua sama dengan setengah darab tapak darab tinggi. Jadi setengah darab tapak dia 9.1924. Darab tinggi dia pun 9.1924. Okey, bila kita darab kita dapat mana dah kira tadi? Dapat mana tu jawapan dia? Cikgu tak dapat kereta kat sini. Okey lah. Kamu dapatlah jawapan dia luar dia berapa. Ah, dah. Okey, sorry. Dapat 42.2501. Yang ni kamu kena bundarkan kepada 4 tempat perpuluhan. Sebab ni masih dalam pengiraan. Jawapan akhir baru kita guna dua, kita bundarkan kepada 2 tempat perpuluhan. Lah. Okey, dah dapat dah segitiga pertama dan segitiga yang kedua. Sekarang ni kita nak cari luas bagi bulatan. Okey, luas bulatan sama dengan pi j kuasa 2. Okey, pi 22/7 darab jejari kuasa 2. Jejari 6.5. 6.5 lah jejari kuasa 2. Okey, sama dengan luas bulatan adalah 132.7857. 4 tempat perpuluhan. Okey, kemudian kita nak cari luas kawasan berlorek. Luas kawasan berlorek sama dengan luas semua bulatan 132.7857 tolak dengan 30. Okey, segitiga pertama tolak dengan segitiga yang kedua 42.2501. Maka jawapannya adalah 60.538 something macam itulah. Jadi kita kena bundarkan kepada 2 tempat perpuluhan, so dia dapat 60.54 ya, ni. Cikgu tak ingat tapi dia panjang. Tapi kita kena bundarkan kepada 2 tempat perpuluhan sahaja. Okey, soalan C. Dalam rajah PQRS ialah trapezium. Hitung luas dalam cm kawasan yang berlorek. Ha, ni pun nak cari kawasan yang berlorek. Okey, luas trapezium kita kena cari. Luas trapezium sama dengan macam mana dia punya rumus dia. Luas trapezium sama dengan setengah A tambah B darab tinggi.
15 sebagai A, 20 sebagai B. Manakala tinggi dia, dia tak bagi. Nah, tingginya adalah RS, dia tak bagi dekat kita. Jadi kita kena cari tinggi dia ni. Nak cari tinggi ni, kita kena cari dululah sebelah ni. Kita kena cari yang ni. Ha, dia melalui sini baru kita dapat dia punya tinggi dia lah. Okay, yang ni kita dapat ukur 20 tolak 15, sini 5. Sini kita tak tahu, tapi yang ni kita boleh cari yang ni. Nah, yang ni hypotenuse bagi segitiga ni kita boleh cari menggunakan teorem Pythagoras. Cikgu dapat 13. Okey. Sini 13, sini 5, maka dekat sini guna lagi teorem Pythagoras. So dekat sini kita dapat 12. Okey, jadi kita dapatlah tinggi dia 12. Jadi kita boleh cari dahlah luas trapezium. Luas trapezium sama dengan setengah A tambah B, 20 tambah 15, darab tinggi 12. Yang ni kita dapat 210. Nah, sini dapat 210. Kemudian nak cari luas segitiga ni. Luas segitiga ni, luas segitiga sama dengan setengah darab tapak darab tinggi. Setengah darab tapak 5, darab tinggi 12. Sama dengan 30. Jadi nak cari luas kawasan belorek, ambil 210 tolak dengan 30 sama dengan 180. Ni luas kawasan belorek sama dengan 180. Okey, nanti cikgu sambung 4, 5 dan 6.